game. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh SRG pada fasa awal game ini, Sampos? Untuk SRG pada fasa awal permainan ini, mereka perlu pastikan ada kelebihan yang besar dicipta untuk Skies. Lebih-lebih lagi apabila bermain Joy, memang standard apabila Assassin dalam patch terbaru ini tak ada snowball, tak ada gunanya. Dan bercakap tentang kebolehan untuk mencipta snowball itu, bagi saya ada. Kalau mereka dapatkan stone pada fasa awal ini, sebelum tentu pertama, confirm mereka cukup damage. Tapi belum pasti untuk kemenangan itu didapatkan. Dan kalau kita sebentar tadi bercakap tentang kelemahan Selangor Giant, kalau kita bercakap sikit banyak tentang RSG Malaysia, daripada segi setup mereka pula, sedikit kurang dekat sini. Jadi mungkin ini sedikit sebanyak mengganggu corak pergerakan agresif yang ingin dilakukan oleh RSG Malaysia. Mungkin terpaksa bermain kiting, tetapi adakah kiting sesuai dengan Roger? Dalam, dah terkena satu ngauman dan satu cakaran yang cukup menyakitkan. Satu bar saja ketinggalan. Yums cuba untuk membantu. Cara lain ponsel diguna. Flicker terus keluar dari kawasan tersebut. Stoam agak terkena satu damage yang tinggi. Namun darahnya pertama jatuh kepada RSGMY. Skies datang dalam masa yang begitu pantas untuk membalas kematian tersebut di tangan pasukan Selangor Giant. Percubaan yang bagus daripada pasukan Selangor Giant akan tetapi sudah pun dibaca baik oleh pasukan RSG apabila mereka mendapatkan trade ke atas Yums. Seperti yang saya bincangkan tadi, mereka memang nak nyawa Storm dengan cukup awal. Mereka berjaya, tapi sayangnya trade itu tidak memberikan apa-apa keuntungan besar dengan kejatuhan Yums pada waktu yang sama. Ya, boleh dikatakan masih lagi seimbang. Satu berbalas satu. Dan kalau kita tadi kita melihat emblem yang digunakan oleh Innocent Waves might memberikan fokus lebih lagi kepada ketahanan dekat sini. Tapi daripada segi damage itu yang kita risaukan, kita kena lihat daripada segi item pada fasa late game. Walau bagaimanapun, sekarang ni, tetap pertama, objektif yang pertama, bagaimanakah ceritanya, Ma? Kram dah terkena. Dia disedari oleh Van Hogo sebentar tadi, tapi dengan adanya ultimate yang telah digunakan oleh Kram sebentar tadi, mendapatkan nyawanya semula dan adanya Gold Crab yang dapat membantu untuk menaikkan nyawa Thamus. Dan sekarang ini Kram tiada sebarang ultimate dapat digunakan. Van Hogo masih lagi ada satu retribution yang menanti waktu yang tepat untuk diambil turtle yang pertama kepada pasukan RSGMY. Sudah diperbincangkan daripada tertinggi setup sedikit sukar untuk RSG Malaysia. Tapi sekarang ini nampaknya Selangor Giant akan melepaskan turtle yang pertama begitu sahaja. Tanpa masalah, apakah yang akan ditukarkan oleh Selangor Giant? Bagi saya mereka memang dah dapat macam-macam. Tengok dekat bahagian atas kiri sana di mana Skies berjaya untuk mencuri segala-gala farm yang ada di kawasan tersebut. Ini memberikan dia kelebihan. Apabila dia masuk lagi, dia dapat lagi satu double buff. Berjaya untuk dicuri oleh pasukan Selangor Giant ke atas Van Hogo. Dan Skies ada kelebihan yang besar daripada sudut level sekarang. Jadi plan A tak jadi, plan B. Plan B itu adalah meratakan semua jungle yang ada pada pasukan RSGM. Ambillah turtle itu, tak kisah. Dan sekarang ini IG ingin membalas dendam tetapi dihalang baik oleh Selangor Giant. Jungle ini adalah milik kami. Satu perlawanan yang cukup menarik di atas kedudukan pasukan masa kini. Kedudukannya tak ingin mengalah. Kedudukannya ada rancangan yang seterusnya. Bagaimana mereka tak kalah sepenuhnya di dalam mana-mana situasi. Tapi sekarang ini di situasi di bahagian atas, kelihatan memang Innocent menghadapi sedikit masalah perbezaan satu level. Tapi sekarang ini di kawasan jungle, yang mana Yums sedang berundur. Dilihatkan ada Van Hogo yang di depan cuba untuk membantu. Tetapi Skies dengan adanya satu Electrifying Beats yang telah digunakan pakai akan membuatkan Van Hogo berundur sedikit. Namun nampak seperti Van Hogo mahu untuk meneruskan. Perang-perang digunakan dan juga Yums menerima damage yang besar. Dan hentak Izanami mendapatkan kill tersebut tanpa sebarang masalah. Kill berjaya untuk didapatkan. Gerakan rusuhan daripada pasukan RSG bagi saya sebentar tadi agak melengah-lengahkan waktu. Nasib baik mereka berjaya untuk dapatkan sedikit cenderamata dengan kill ke atas Yum sebentar tadi. Kerana kalau kita lihat dengan teliti, gerakan daripada Skies, gerakan individu ini sememangnya sudah memberikan satu plan bahagian berjaya curi segala pasukan RSG. Sekiranya beliau tak melakukan perkara ini, memang pasukan Selangor Giant dalam masalah yang besar. Electrifying Beast digunakan. Ada yang dapat? Tak ada. Dapat lagi. Tak boleh retreat tau. Van Hogo more like Van Hogo purple buff. Tak ada langsung untuk beliau dapatkan disebabkan dengan Skies fokus bukan pada neutral objektif tetapi kepada enemy objektif yang telah pun diambil satu persatu. Ini ada dikatakan dalam intro tadi. Perluaskan wilayah Selangor Giants.
Tapi bagaimana pula dengan turtle yang kedua? Rekas sekali lagi dilepaskan kepada pasukan IG Malaysia. Nampaknya tidak. Dan juga Verogo teman-teman daripada Malaysia cukup besar. Dan segas kali ini telah mendapatkan rezeki untuk turtle yang pertama. Verogo dijatuhkan dan dalam kawasan yang cukup sempit. Adalah satu keadaan yang cukup memberikan manfaat pada Selangor Giants. Mendapatkan satu kill Verogo. Namun krem terpaksa dibayar kepada pasukan RSJMY. Kini barulah pasukan Selangor Giants merasakan keselesaan dengan 1,200 gol di hadapan. Lawless pun sudah pun mula kehilangan kelebihan beliau di fasa awal permainan. Innocent mendapatkan sedikit keuntungan daripada turtle yang dimiliki oleh Selangor Giants sebentar tadi untuk beliau memenangkan kelebihan di kawasan good lane. Ini antara kelemahan Roger. Kalau nyawa musuh cepat untuk tubuh dia, kekuatan pasif beliau semakin berbahaya. Tetapi kalau hero musuh di bagian goal lane tak pandai nak turun-turun, ianya punya masalah. Tapi sekarang ini masa sunjang di bagian tengah. Tak terkena pula dengan energy eruption yang telah digunakan oleh Verogo sebentar tadi. Kalau dia dapat tarik seorang pemain, iaitu Innocent sebentar tadi, mungkin dia akan dapatkan kill suatu hati. Tapi terpaksa untuk berundur sekarang ini RSJMY yang bermain secara pasif oleh Tovan Evlo di bagian bawah hanya untuk membersihkan minion. Krem dah berleluasa membantu di bagian bubble bomb. Pilihannya cukup bijak memikat tekanan kepada kedua side lane. Tapi sekarang ini di bahagian jungle yang harus menjadi fokus kita. Yum pergi depan. Dia masih lagi tidak mahu berikan purple buff. Sekali lagi. Veno purple buff. Dan sekarang MP3 digunakan juga diangkat ke langit. Kaiza dilenyapkan seorang telah pun dibantai oleh empat orang pemain Selangor Giants. RSG tak boleh terus cuba untuk bermain bersama-sama dengan Selangor Giants. Selangor Giants sudah pun masuk ke dalam bahagian buff. Tapi seperti yang dikatakan, Venogo tak berjaya untuk dapatkan buff. Dan itu tidak mengapa. Mereka seharusnya bermain bersama-sama dengan Lawless. Cuba untuk pastikan Lawless boleh untuk tumbangkan Innocent. Cuba untuk pastikan menara kawasan gold lane boleh untuk dihancurkan. Supaya Roche ini boleh untuk bergerak dengan lebih bebas. Kerana walaupun mereka cuba sedaya upaya, tanpa Roger mereka tak ada apa-apa yang boleh untuk berlawan dengan Selangor Giant di kawasan jungle. Ini seperti kalau dah tahu kereta yang pertama dah rosak, kita gunalah kereta yang kedua yang masih lagi okey, iaitu Lawless. Tapi sekarang ini bagi tengah lagi. Satu telah terkorban. Izanami pula tu selaku damage dealer. Makin susahlah pasukan RSJMY nak keluarkan damage. Lawless disekat tapi berjaya untuk melarikan diri daripada kawasan tersebut. Mereka roadblock dilanggar sekarang ini. Selangor Giants dah tak takut akan roadblock yang dibuat oleh RSJMY. Lihat Innocent bermain yo-yo. Begitu memeretkan, begitu menyakitkan. Macam rendang tak ada dengan rendang dengan sekali dengan lemang. Itulah persoalannya sekarang ini, Mas. Di manakah, siapakah roadblock yang sebenar untuk kali ini? Selangor Giants menunjukkan prestasi yang cukup berbeza apabila mereka menghadapi RSG Malaysia pada hari ini. Sekarang ini kelihatan RSG Malaysia mencari jalan yang semakin lama semakin buntu. Bagaimana nak menjatuhkan SRG? Satu diangkat. Sekarang Verogo pula jadi mangsa. Pemegang retribution. Sekarang satu hentakan. Yang telah menyebabkan dia dikorbankan. Krem sekarang bertahan. Namun Kaiser menyelamatkan keadaan. Electo pada blue. Inilah dia. Double kill daripada Prime Kaiser. Namun masih lagi belum dihentikan. Innocent ke depan dengan hanya tiga kematian oleh pasukan Selangor Giants. RSJMY berjaya untuk pertahankan mereka punya tanah sebentar tadi. Ini pun masalahnya, apabila mereka berjaya sekalipun, ini bukan kemenangan. Kerana apabila mereka berjaya untuk mendapatkan tiga kill sekalipun, satu menara, satu turtle, apa-apa pun tidak berjaya untuk dimiliki oleh pasukan Selangor Giants. Sekadar kill dan kelebihan daripada sudut gol tidak terusik sedikit pun dengan 3,000 gol masih lagi berpegang pada pasukan Selangor Giants. Pasukan RSG perlu lakukan sesuatu yang lebih besar untuk memastikan mereka mampu. Ataupun mereka cuba untuk impact di kawasan Lord yang bakal muncul sebentar lagi menggunakan kelebihan mereka sebagai tank jungler untuk menangi retribution ke atas pasukan Selangor Giants. Dan kalau kita melihat daripada segi gol ke setiap gol sebenarnya lebih tinggi lagi kepada pasukan Selangor Giants, terutamanya Sky sampai 2,000 meninggalkan Venogo. Tetapi ya, ini antara perkara yang bijak dilakukan Selangor Giants. Sebelum mereka melakukan rotasi untuk bersiap sedia menghadapi team fight, mereka pastikan clearance wave dah pun dilaksanakan. Jadi RSG Malaysia seperti yang Safar katakan, ya, menang kill. Tetapi tak ada habuan lebih yang mampu nak dirasai. Tiada manisnya daripada kematian Selangor Giants. Dan ini juga satu aspek yang perlu diberikan fokus oleh RSG Malaysia, iaitu side lane pressure yang sedang dilakukan oleh Selangor Giants. Kaiser pula yang terkena. Tengok macam mana dia gelak daripada yo-yo tu. Semuanya dihinggap kepada jasad Kaiser. Tak kisahlah dia dash banyak kali pun. Basic attack daripada Cici
sangat jauh dan berjaya untuk memberikan damage kepada Kaizo menyebabkan dia berundur buat seketika waktu. Sekarang Kaizo tiada buat sementara waktu dan untuk SRG mereka telah menyelesaikan lane di bagian top lane. Ada kemungkinan tinggi mereka boleh paksa team fight dekat sini. Ya, cuma untuk memaksa lihat Skies begitu accuracy di bagian hadapan. Skies tanpa sebarang masalah dia tak ada bantuan langsung tapi disebabkan adanya electrifying beast tak ada lagi masalah untuk mengeluarkan damage awal dan sekarang skill dah banyak habis untuk Mascara CMY Battle Go akan dihancurkan di purple buff itu. Kaizer petrified tak terkena Ilustin berundur ke belakang namun Kaizer menerima damage electrifying beast sekali lagi berundur terus daripada memberikan ancaman kepada Selangor Jaya. Grand Tamus yang begitu kebal, terutamanya dengan adanya Vengeance tadi. Menyebabkan RNG Malaysia dah cuba keluarkan segala-galanya tetapi masih lagi tak mampu untuk menjatuhkan Tamus ini. Membenarkan Selangor Giant, menang daripada segi zoning, menang daripada lot yang pertama ini yang akan membantu mereka untuk meluaskan lagi wilayah mereka. Sekarang ini pada minit yang ke-11, perbezaan gol dah pun mencapai 6,000 gol. Sunforce, apa yang perlu dilakukan oleh RSG Malaysia untuk melihat semula jalan kemenangan mereka? Bagi saya, perkara yang semua perlu untuk mereka lakukan, mereka perlu untuk lakukan defending. Sekarang cuba untuk lakukan kekurangan daripada sudut kerugian yang bakal mereka hadapi sebentar lagi. Dalam waktu yang sama, menunggu pada lot seterusnya. Kerana seperti yang saya katakan, mereka bermain tank jungle. Tadi, gerakan daripada Selangor Raja yang sangat-sangat bijak. Bila mereka cuba lakukan war di kawasan pembuff terlebih dahulu, mereka tahu Venogo terpaksa tadah dan Venogo kehilangan nyawa dan dia takkan ada di waktu lot muncul sebentar tadi. Dan pada saat ini, kalau mereka boleh untuk lakukan perkara yang sama, mereka seharusnya jaga yang baik-baik sebelum turtle kedua muncul nanti. Ya, pastinya keselamatan itu harus diutamakan. Utamanya untuk melakukan pertahanan. Tetapi Lord dah perjalanan di bagian atas. Tetapi pergaduhan di bagian tengah. Skies ada dekat belakang. Backdoor yang cantik. Dan sekarang kemungkinan dia dapat kill. Yum saya akan dikorbankan terlebih dahulu. Storm yang akan dilenyapkan setelah backdoor yang dibuat oleh Skies. Begitu cantik bersama dengan Electrifying Beast. Sekarang Lord telah masuk. Dan juga meninggalkan nyawa yang sedikit untuk Inhabitant Turret di bahagian top lane. Amir diratakan ketinggalan hanya 4 turret yang perlu untuk dipertahankan oleh RGMY. Berjaya untuk mendapatkan 2 kill. Masih lagi berjaya untuk menyelamatkan Inhabitant Turret mereka di bahagian atas. Adakah ini atas situasi yang diingini oleh RSG Malaysia? Bagi saya benar, tapi mereka juga tersilap langkah bila mereka kehilangan banyak sangat nyawa menarik inhibitor di bahagian atas. Mereka seharusnya boleh untuk pertahankan lagi 3 inhibitor ini setelah lot kedua nanti. Tetapi dalam waktu yang sama, mereka berjaya untuk memastikan Selangor jadi sedikit diperlahankan permainan. Lebih lagi apabila mereka memainkan hero seperti Valentina, memainkan Joy, mereka tahu mereka tak boleh untuk bermain lebih daripada 2 lot. Mereka cuma mampu untuk bermain dalam masa jangka 15 minit terawal saja. Mereka tak ada marksman, mereka tak ada match late game dan itu akan menjadi kelebihan besar untuk RSG. Lebih lagi, mereka memainkan hero Florin yang mana di bahagian late game, heal daripada Florin begitu besar, memerlukan DPS yang sangat tinggi untuk menumbangkan pasukan RSG. Bukan saja heal daripada Florin tetapi itemization kepada Venogo, Kaizer, Lolius yang semakin lama semakin kebal berjaya untuk menadah damage lawan Selangor Giant. Semakin lama game ini berpanjangan. Jadi sekarang ini tugasan RSG Malaysia, lakukan block, perlahankan pergerakan, perlahankan traffic Selangor Red Giant. Laju-laju nak pergi mana? RSG Malaysia masih lagi cuba untuk mendapatkan kemenangan. Kalau dapat, sekarang Venogo telah terangkat dengan adanya Oshata yang digunakan kalau tersilap langkah. Sekarang ini mereka terpaksa untuk meletakkan Venogo sebagai pembuka map. Kalau itu yang jadi satu taruhan kepada RSGMY, mereka berisiko tinggi untuk Venogo dijatuhkan dulu. Lepas tu nanti lot yang seterusnya macam mana? Ya, itu yang akan menjadi masalah. Jadi, memastikan dan jungler musuh tak mampu untuk melakukan apa-apa adalah satu strategi yang cukup bijak. Sekarang ini, Lumina Slot telah pun hidup. Pastinya akan menjadi fokus kedua-dua pasukan. Mm-hmm. Tapi, bagaimanakah corak langkah strategi mereka? Adakah akan memberikan fokus kepada teamfight terlebih dahulu? Ataupun, hanyalah sekadar menggunakan Lot ini sebagai umpan untuk mendapatkan kill demi kill? Sekiranya pasukan Selangor Red Giant, sekiranya RSG ada masalah dalam untuk membuka map, membiarkan Venogo diletakkan di bahagian hadapan, ada masalah besar juga untuk Selangor Giant yang mana mereka terpaksa untuk hantar Skies. Sekiranya lane mereka ditolak, sekiranya mereka hantar seorang, mereka tak mahu, mereka perlu hantar 2 orang berbeza. Dan itu yang berlaku apabila Kaizer melakukan tekanan sebegini rupa dan Lord boleh untuk mula dimasuk oleh pasukan RSG. Biasa, sekarang SRG cuba untuk masa teamfight dengan adanya satu ultimate yang digunakan oleh Zanabi sebentar tadi telah pun menyebabkan tiada lagi kelebihan untuk pasukan RSG merebut kawasan lot ini. Satu telah tiada. Namun RSG masih lagi ada, boleh lagi untuk
meneruskan tujuan mereka bagi mendapatkan lot. Cuma agak sedikit berisiko tinggi menidakkan lagi pasukan RCMY untuk meneruskan lot tersebut. Ya, tetapi usaha Kaiser di bahagian bottom sebentar tadi berjaya untuk menarik perhatian Selangor Giant untuk kembali melakukan pertahanan di bahagian bawah. Namun begitu, kita tidak juga melihat gerakan agresif dari RG Malaysia untuk menggunakan peluang tersebut melakukan serangan 5-8-4. Masih lagi bermain tarik tali buat ketika ini. Ya, memainkan gerakan dari tali. Memancing pemain-pemain pasukan RSG untuk masuk ke dalam kawasan sungai. Tapi nampak seperti Selangor Ejain sendiri pun tidak berjaya untuk memegang kawasan ini dengan baik. Venogo! Venogo diutamakan! Retribution Jaya dan juga Yum mendapatkan lot tersebut. Loyal akan dijatuhkan. Gram nak lari mana? Dan juga Storm. Masalah dia sangat besar sekarang, mungkin akan dijatuhkan. Meninggalkan beliau seorang. Oh. Apa yang dilakukan oleh Stormy adalah triple kill. Stormy perlu berterima kasih kepada Kram. Sememangnya duit raya yang percuma daripada Kram untuk mendapatkan triple kill sementara tadi. Sekarang ini, wipe out. Kemenangan yang percuma kepada Selangor Red Giant. Mendapatkan point yang percuma.